feels like rendezvous. You know what to do. Keep your love for me only. I get high on you, yeah you. Hey baby, kiss me hard, don't kill my vibe. All my feelings. Hari ini kita datang, Sensitive Campus Community datang ke Trans 7. Lumayan ya antusiasnya dari peserta yang ikut deh. Karena kita membahas temanya memang persiapan kesehatan pranikah dan kehamilan. Memang kalau dari peserta memang banyak yang belum menikah. Jadi memang pembekalan sebelum menikah itu penting untuk jenjang selanjutnya. Apalagi perkawinan sampai ke masa kehamilan ya. Semoga next-nextnya makin seru, Sensitive Office Community dapat membantu kawan-kawan atau teman-teman supaya bisa berbagi atau edukasi untuk masalah kehamilan. Untuk impian, tetap yang pertama adalah berdoa. Apapun yang kita lakukan, tetap di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama kali. Sekolah mahal nggak? Ini sih nggak mahal juga sih. Jadi anak sekolah di mana? Sekolahnya setinggi langit. Karena apa? Anak sekolah itu mahal, kesehatan pun mahal. Kali ini kita membahas tentang persiapan kesehatan pernikah dalam kehamilan. Melulu kita menyalahkan atau membidik perempuannya yang ada problem lah masalah persiapan kehamilan 60%. Tapi 40% ada permasalahan di laki-laki. Untuk calon papa, coba deh dicek. Ada nggak permasalahan untuk persiapan kehamilan? Yang pertama, cek sperma, jelas. Yang kedua, coba masalah gaya hidup. Masih merokok, masih suka kopi keseringan, begadang, alkohol, evaluasi ya. Tidak boleh makan daging setengah, dalam itu tinggi omega 3, vitamin A itu tidak boleh kebanyakan, malah resiko cacat jantung. Ya. Buat saya sih kegiatan seperti ini bermanfaat banget ya, karena sekarang saya tahu nih gimana cara ngecek kesuburan, terus pakai alat apa yang benar-benar akurat, walaupun akurat cuma punya Allah, tapi setidaknya 99% kita tahu masa subur, terus kita tahu apakah kita hamil atau tidak. Terus kan kita di sini juga caranya mendatangkan langsung dokter kehamilan, jadi kita benar-benar bisa nanya langsung A to Z-nya, terus kita juga gratis, nggak bayar, dan suasananya menyenangkan sekali. Jadi bermanfaat banget lah buat kerja seperti saya ini, kan gak ada waktu ya untuk misalkan ke dokter. Jadi kalau didatengin langsung kayak gini sih, seneng. Terima kasih banget buat smartmama.com dan Sensitif, karena hari ini kita bisa dapat banyak banget pelajaran. Kita bisa tahu tentang persiapan mental dan persiapan apa aja sih yang perlu kita tahu tentang kehamilan dan pernikahan segala macam. Terima kasih ya. Sensitive Office and Community selanjutnya di kantor